Indonesia nomor 77 tahun 2022 siap laksanakan. Dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-77, Pemerintah Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang Rabu 17 Agustus 2022 menggelar upacara pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih. Bertindak selaku Inspektur Upacara Camat Solear, Saidaman, di halaman kantor Kecamatan Solear, Rabu 17 Agustus 2022. Dalam kesempatan ini, Camat Solear Saidaman bertindak sebagai Inspektur Upacara, bertindak sebagai Komandan Upacara, anggota Riskrim Polsek Cisoka Bribka M. Hervian Tanjung, bertindak sebagai Komandan Paskibra, Purna Paskibra Kecamatan Solear tahun 2014 Jamaludin, dan yang bertindak sebagai pasukan pengibar bendera adalah putra-putri terbaik di Kecamatan Solear. Hadir dalam upacara ini, Camat Solear Saidaman, Kapolsek Cisoka yang diwakili oleh Kanit Intelkam Ibda Mahadi, Kapospol Adiasa Ibtu Ajat Sudrajat, dan Ramil 13 Cisoka yang diwakili oleh Sertu Supriyatin, Parakasi dan Kasubag, di lingkup Kecamatan Solear, Kepala Puskesmas Cikuya, PGRI, para Kades Sekecamatan Solear, Ketua MUI Kecamatan Solear Kiai Haji Muslihat, Ketua Kawah Haji Saipul Hupat, BPD, LPM, Karang Taruna, para pembimbing paskibraka, para kader-kader PKK sekecamatan Solear, serta undangan lainnya. Selesai upacara, Saidaman menyampaikan puji syukur alhamdulillah hari ini kita pihak Kecamatan Solear telah melaksanakan upacara penaikan Sang Saka Bendera Merah Putih dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 secara hikmat dan sukses. Saya Saidaman SHMSKB selaku Camat Solear mengucapkan Dirgahayu HUT RI yang ke-77 tingkat Kecamatan Solear. Alhamdulillah tadi telah berlangsung dengan lancar, aman, dan sukses. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik dalam rangka perayaan memperingati HUT RI yang akan datang. Demikian, bila'i taufiq wal-hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senada dengan Camat Solear, Kepala Desa Cikuya, Ade mengatakan syukurnya atas kelancaran dan kesuksesan upacara ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini, Rabu 17 Agustus 2022, alhamdulillah ini sebagai forum Desi Kecamatan Solear tentunya sangat apresiasi sekali atas persiapan atau acara-acara yang dilaksanakan di Kecamatan Solear. Tentunya ini merupakan suatu kebanggaan buat kami. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan setiap tahun Pak Camat pun seluruh jajaran intansi pemerintahan Kecamatan Solear bisa melaksanakan upacara bersama. Dari Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, reporter Jubir TV, Mujiono dan Harudin, melaporkan.